Saya melakukan aktivitas untuk melukis, berupaya sebenarnya adalah upaya sebagai pelepasan beban atau sebagai katarsis lah begitu ya. Nah, konteks ini yang saya ekspresikan dalam bentuk garis, kata, dan warna. Mungkin walaupun masih ada bentuknya ya, karena saya memang bukan pelukis abstrak, tapi secara ekspresif saya ungkapkan, saya torehkan dalam bentuk warna, garis, dan kata. Ini ada maknanya. Nah, makna ini tentu ada kaitan dengan ikon atau simbol. Di sini saya sering menggunakan perempuan, hati, binatang, karena disitulah kita bisa melihat dan mengendalikan pengendalian atas hidup dan kehidupan. Karya-karya ini merupakan suatu karya dari jiwa saya. Tapi saya juga memaknai bahwa dalam karya ini ada jiwanya juga. Nah, ini sedang saya coba kumpulkan karya-karya saya yang masih ada pada saya dan bisa saya dokumentasikan dalam buku Karya Jiwa dan Jiwa Karya. Konsep ini tentu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran saya tentang seni lukis, atau boleh dikatakan seni rupa. Tetapi saya juga ada tulisan-tulisan sebagai gagasan-gagasan saya atau pemahaman saya berkaitan dengan masalah seni dan budaya. Karena seni ini menurut saya merupakan bagian dari untuk menumbuh kembangkan atau dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan inilah bagian dari peradaban. Maka yang saya lakukan pada beberapa hari terakhir, saya mencoba membuat karya ini tidak sebatas sebagai lukisan, tapi ini drawing. Ini saya bincang-bincang dengan pelukis Sentot Widodo yang menyarankan saya untuk membuat drawing. Nah, ternyata drawing ini saya bisa merasakan ada sesuatu yang baru, bahkan mungkin lebih kompleks daripada apa yang saya lakukan sebelumnya. Tapi disinilah setidaknya saya mendapat suatu gagasan, suatu cara, suatu pelepasan yang lebih los begitu ya, karena ini saya lakukan secara spontan dan saya coba membuat banyak hal yang berkaitan dengan Ibu Pertiwi, dengan masalah sosial, kaitannya dengan kekuasaan, kepemimpinan, dan hal-hal yang menurut kacamata saya ada sesuatu yang perlu ditorehkan, baik itu sesuatu yang dikatakan sebagai apresiasi, interpretasi, tapi ada juga merupakan kritik. Namun di sini pada konteksnya bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tetapi ini sebagai suatu ungkapan jiwa. Karena pada karya saya merupakan karya jiwa, dan di dalam karya saya ada jiwanya. Ini ketika saya pertama kali membuat, memang awalnya ya mirip-mirip jadi lukisan, karena drawing ini sketch sebetulnya yang banyak ditandai garis-garis. Nah, waktu Sentot Widodo melihat sketch saya, dia mengatakan, kamu coba buat di kanvas dalam ukuran yang besar. Nah, tapi pada konteks kali ini saya mencoba pada ukuran yang relatif kecil, tapi setidaknya bisa saya lakukan untuk bisa mengekspresikan banyak hal yang berkaitan bagaimana isi hati saya, pikiran saya ini bisa saya torehkan. Nah, ini sebagai ungkapan jiwa, ternyata ada beberapa hal yang menarik. Karena Sentot waktu itu mengatakan, kalau ini diulik terus nanti kita akan terus asik gitu ya, dan mungkin seperti orang kecanduan dan akan melakukan terus-menerus begitu. Ya, awalnya memang saya hanya ingin
warna-warna tertentu ya, katakan hitam, merah. Tapi ternyata ketika dielaborasi dengan warna lain, ini ada efek-efek yang lain. Apalagi dengan coretan garis-garis, dengan kalimat, dengan kata. Ini seolah-olah ada semacam kebebasan yang saya bisa lakukan, yang saya buat. Ini lebih bebas, lebih memerdekakan diri saya. Tapi ya tetap tentu ada beberapa hal yang menurut saya tetap pada kaidah dan gaya yang sudah saya tekuni atau saya kembangkan ini. Ya tentu karena ini adalah karya jiwa saya dan ini ada jiwanya. Jadi sebenarnya bisa dibaca garis emosinya, kekuatan tenaga saya pada saat membuat, karena ini secara ekspresif ini kadang-kadang juga ada karya yang di luar kesadaran saya. Boleh dikatakan saya kalau menghadapi kanvas sudah tidak berpikir harus bagaimana pun, tapi lepaskan saja, los, karena ini merupakan suatu ekspresi yang harus saya lakukan dengan spontan, mungkin juga menghabiskan banyak energi, tapi ini menyehatkan buat saya. Ya menurut saya ini menjadi suatu bagian yang menyenangkan, karena saya melukis ini senang sehingga penuh semangat dan membuat hidup ini lebih bergairah, ada harapan, karena seni ini fun. Ya tentu kalau saya lakukan dengan menulis ini akan lebih jelas, lebih mudah. Tapi ketika di dalam seni rupa, dalam karya lukisan ini, menurut saya perlu imajinasi, karena ini juga mengasah dan melatih imajinasi. Kalau tidak ditorehkan, tidak dibuat, ini kadang-kadang lupa. Ya mungkin tidak semua dalam karya ini bisa menjadi representasi atau bisa menceritakan sesuai harapan kita. Tapi ketika sudah dilukis, karya ini bisa saja diinterpretasi berbeda oleh orang lain. Saya kira ya, saya setelah melukis, saya bebaskan, silakan dinilai seperti apa. Jadi menurut saya berkesenian ini tidak hanya seni rupa, tentunya ini bisa menjadi suatu ice break dalam kehidupan sosial. Dan ini menurut saya juga bisa menjadi bagian untuk membangun keteraturan sosial. Karena kita ini dalam hidup juga harus berkomunikasi, ada dialog. Seni bisa menjembatani, bisa menjadi suatu cara atau bagian untuk bisa saling mendukung, saling memahami, dan ini juga mengasah hati serta pikiran dan imajinasi. Albert Einstein mengatakan bahwa tanda daripada pengetahuan itu bukan pada kecerdasan, tetapi pada imajinasi. Dan seni akan menjembatani untuk kita terus berimajinasi.